Jaidi. Pak Mung saat ini seolah menjadi idola baru di kalangan remaja. Tingkah lucunya kerap kali membuat netizen terhibur. Terlebih saat ia tampil bersama Fadil yang kerap kali menjahilinya. Ketenaran Pak Mung membuat begitu banyak orang kini seolah menjadikannya sebagai sosok bapak online. Seperti kebanyakan orang tua yang baru mengenal sosial media, Pak Mung juga kerap kali mengunggah kerandomannya di Instagram. Berkat namanya yang kini dikenal banyak orang, Pak Mung juga diundang untuk menghadiri konser boyband terkenal asal Korea, NCT Dream. Tak hanya menyaksikan konser, ayah tiga anak ini juga diberi kesempatan untuk bertemu NCT Dream secara langsung. Lucunya, saat bertemu dengan Pak Mu, seluruh anggota NCT yang hadir saat itu berbaris untuk menyalami Pak Mu. Dan saat bersalaman dengan Pak Mu, anggota NCT Dream ini saling seperti seorang anak yang salam pada orang tua. Melihat momen ini, sebagian netizen menyebut NCT Dream seolah sedang meminta jatah THR kepada Pak Mu. Momen pertemuan Fadil dan Pak Mu dengan NCT Dream diunggah oleh Fadil Jaidi di kanal YouTube-nya. Beberapa orang memuji kesopanan NCT yang seolah mengerti budaya Indonesia. Dalam momen pertemuannya dengan NCT, Fadil juga memperlihatkan video sang adik, Dila Jaidi, saat membuat make up karakter dengan background lagu NCT. Seolah tak ingin melewatkan kesempatan, Pak Mu dan Fadil juga melontarkan beberapa pertanyaan kepada anggota NCT. Di akhir pertemuan, salah seorang anggota NCT Dream memberikan oleh-oleh kepada Fadil. Unggahan itu pun mengundang beragam komentar warganet di berbagai platform. Mereka benar-benar ngehargain tradisi di Indonesia ya, ungkap warganet. Ini siapa yang ngajarin mereka, hey, kata warganet lain.